Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama si keren Mr. Akang di Komedi Lucu. Semoga kalian selalu mendapatkan kebahagiaan di saat-saat kebahagiaan hari ini sangat susah didapatkan. Kita selalu murung, banyak masyarakat yang selalu banyak pikiran, ya. Akhirnya lambungnya naik. Naik kemana ya lambung? Yang namanya lambung, mana itu melambung naik tinggi gitu. Yang penting kita selalu bahagia teman-teman ya. Dan jangan lupa kita mengkonsumsi buah-buahan yang dianjurkan ya, untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh kita. Ya mudah-mudahan rezeki kita selalu ada untuk menghadirkan buah-buahan di rumah kita ya kan. Kalau begitu, pandang aja buah hati agar selalu imun kita tumbuh. Oke, teman-teman, salah satu buah yang dianjurkan saat ini untuk dikonsumsi adalah buah pisang. Ya, siapa yang nggak suka pisang? Pastilah, semua laki-laki punya pisang. Walaupun pada saat ini mungkin harga pisang cukup sangat ya memanjang. Ya, tetapi itu harus dikonsumsi oleh kita dan katanya dia mengandung kalium. Jadi dapat menjaga saraf kita yang ke arah kepala sehingga kita tidak stres. Ya, dapat meningkatkan itu. Jadi mudah-mudahan dengan selalu mengkonsumsi pisang, ada kalium di dalam tubuh kita yang menjaga bagian saraf kepala kita sehingga kita tidak mudah stres. Karena zaman sekarang kalau orang banyak stres, kita stres, penyakit cepat berdatangan. Ya, selalu jaga imun kita. Nah, pisang adalah salah satu makanan yang harus kita cari dan kita konsumsi di setiap waktu atau setiap saat. Ya, jarang-jarang juga nggak apa-apa lah, dua hari sekali atau setiap hari satu buah. Itu karena mengandung kalium sangat penting untuk tubuh kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu menemukan itu. Dan percayalah, semua wanita juga menyukai pisang. Ya, tetapi teman Akang pernah berpesan sama Akang. Ya, ada katanya satu pisang yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh diambil oleh kita, dan pasti kita tidak mau mengambil pisang itu. Ya, Akang bilang pisang apa tuh? Nah, kata teman dia, coba aja. Setelah Akang mikirin katanya, nah Akang mikirin, pisang nangka enak, pisang Ambon enak, pisang Lampung enak, pisang Pulo enak, nah pisang emas apalagi, pisang Raja Serai juga mantap. Ya pisang apa dong kira-kira? Terus dia jawab, ada satu pisang yang jangan pernah diambil, dan pisang ini pun tidak akan pernah disukai oleh orang lain. Pisang apakah itu? Nah, tanya aja sama orang Sunda. Pisang yang nggak boleh diambil dan jangan pernah disukai adalah pisang saraen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.